Nah, Sobat Jersey Junkies, kini saatnya klik tombol subscribe, like, dan juga loncengnya agar kalian terupdate info seputar jersey selanjutnya. Halo Sobat Jersey, balik lagi di Jersey Junkies. Ini gue kebetulan, gue nggak tahu kalau si Fajar lagi ada di sini sebenarnya. Cuma tadi gue lagi nelfon teman gue, ada Fajar di atas turun. Pas dia turun langsung gue todong nih. Ini lagi ngomongin jersey, lagi rame masalah jersey away nih, Jar. Oke, okay, ya. Bisa ceritain dikit, Jar. Jersey away ini kayaknya spesial banget, Jar. Spesial nih, akhirnya bisa tembus juga ngedesain buat timnas. Dan ya itu, untuk timnas nggak boleh yang asal-asalan. Nah, akhirnya di konsep sedemikian rupa sampai rilis yang kayak udah teman-teman lihat kayak gitu. Punya ide kepikiran ada logo-logo apa maksudnya Pulau Indonesia itu? Kan idenya dari mana tuh? Kalau pulau-pulau itu sebenarnya lebih ke support, karena inti desainnya ada di garis katulistiwanya itu. Ya? Nah, untuk nemenin garis katulistiwanya, akhirnya dipilih brainstorming bareng sama tim juga. Nah, udah kita coba pakai pulau-pulau yang ada di yang menyusun Indonesia untuk dijadikan di bahannya dengan teknik jakar gitu. Jakarta gitu. Tekniknya Jakarta memang, makanya bentuknya sampai kayak gitu. Iya, seperti menonjol gitu, jadi kalau ditarik di kamera lah, tuh dikain. Dia kayak bukan cuma di grafisnya ya, tadi gua dari kamera aja. Di benangnya itu emang dari susunan benangnya yang bisa bikin teksturnya bisa kayak gitu. Berapa lama, Jar, desainnya? Dari awal mungkin startnya dari awal Maret. Awal Maret. Maret, April, Mei, Juni, Juli, 5 bulan. 5 bulan, gak main-main kalau buat rilis. Gak main-main kan, 5 bulan, serius banget tuh. Dan sekarang pas begitu keluar kemarin launching, gue gila banget. Gue aja jujur pertama gue ngeliat launchingnya, gila ini. Gila dong. Begitu, gue juga pas lihat videonya, waduh, kan gue sengaja emang gak tahu juga videonya kayak gimana. Pas lihat, waduh. Oh, biar lu juga ntar tahu ininya ya. Dapat penasaran dia juga dia. Kan yang tahu duluan anak-anak marketing. Iya, pastinya ya. Gue nungguin di post IG aja, oh ternyata videonya kayak gini. Nah, jersey third, nanti yang desain? Sama. Enten juga? Ada bocoran dikit nggak, Jar? Ya, yang udah pada tahu aja warna. Hitam? Duh, apa sih bocoran warna hitam? Cuma ntar motifnya tunggu aja ya. Rahasia. Tapi yang berat karena W-nya udah kayak gini, harus bikin yang lebih lagi dari W itu yang berat sebenarnya. Kesulitan, Jar? Tapi kalau ngedesain tuh kan pasti ada titik. Ya kesulitannya mungkin pas bikin itu si pulau-pulaunya itu harus disusun sedemikian rupa sampai nanti diproses jadi bahannya itu. Itu juga lumayan makan waktu sih. Sama itu garis katulistiwanya akhirnya sampai bisa kayak gitu tuh juga nggak langsung kayak gitu. Nggak langsung kayak gitu ya. Tapi akhirnya terjadi final productionnya jadinya gitu. Nah, sama satu lagi gue pengen komentar di kerahnya ini kan klasik nih ya. Kerahnya ini, iya. Kalau menurut gue ya, menurut gue nih ya, jadi bebas-bebas aja sebenernya. Iyalah. Kerah, cuma nggak polo gitu, nggak polo ya, ininya, nggak kancing. Tapi semi-v-neck. Nah, itu gimana tuh? V-neck tapi pakai detail kerah. Sebenarnya untuk ngimbangin aja. Yang home kan udah round color tuh, udah yang bulat sempurna, pokoknya untuk performance banget. Ini sebenarnya kalau dipikir kan kita bakal main ini gak di rumah kita nih kandang. Nah, ini biar kita kalau ketemu sama tuan rumah kita sebagai tamu bisa tampil elegan tapi tetap perform gitu. Itu tujuannya. Dan sengaja bahannya juga gak keras kayak rib yang dipakai ini kan. Jadi gak ganggu secara performance tapi looks juga dapat. Tadi juga gue udah nyobain emang. Jadi pakai size apa? XS gue paling kecil gue. Extra small bareng gue kan kecil kan. Sama gue juga pakai XL. dan ukuran tadi si Desi bilang dimanjain ada yang buat yang badannya gede ya. Ada yang buat Desi sampai 5XL ya. Tuh sampai 5XL siapin. 5XL kan Mills. Ya gimana siapin, kita juga ya. Tahu lah kolektor yang badannya besar-besar pasti juga mau pakai juga. Teman-teman kolektor itu dimanjain banget nih, benar-benar dimanjain. Dan enggak hanya kolektor, buat mungkin buat yang mau dukung timnas, sekarang nyari-nyari jersey ori nggak susah lah ya. Oh, sekarang mah mau cari jersey, mau cari jaket, jersey keeper, trading, udah tinggal kesini aja. Tinggal kesini ke Mills. Tinggal pilih sendiri. Sesuai ukuran maksudnya kan. Dan harga lebih ekonomis pastinya. Nggak ada ongkos kirim dari luar negeri atau apa lah. Harga dengan yang dibayarkan untuk
autentik udah box set dulu cuma dapat replika. Tuh. Sekarang udah dapat PI box seri lagi. Mungkin ada yang mau lu sampaikan lagi, Jar? Ya semoga kan susah kalau pengen bikin semuanya menerima, cuma ya kalau memang teman-teman suka ya sampaikan secara objektif, kalau kurang ya kurangnya di mana sampaikan aja. Cuma ya itu tadi pesannya objektif, jangan yang karena emang gimana tuh dicarinya yang ada, wah diada-adain gitulah. Mending dilihat dari produknya aja, kita omongin produk aja secara objektif kayak gitu. Biar nanti bisa juga jadi inputan untuk next produksinya lebih bagus lagi. Amin, gitu. Amin. Nah kalau NNS emang masih ini ya? Ya nanti tunggu aja surprise. Tunggu aja karena kemarin masih ibaratnya ya yang udah kemarin trial lah ya. Yang kemarin udah launching kan kita udah lihat sendiri kayak gitu, ntar kayak gimana ntar lihat aja. Kejar nih, thank you Jar. Dia tadi lagi istirahat sebenarnya. Cuman kebetulan gue di sini langsung buat ajak ngobrol-ngobrol. Oke Jar, sampai jumpa Jar di thank you. Eh kita salam corona ya gini. Oke, sobat jersey, cukup sampai di sini ngobrol-ngobrol bareng desainernya jersey away timnas Indonesia dan jersey-jersey lainnya ya. Ayo tunggu aja lah nanti. Tunggu aja yang lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sobat jersey. Yoi, keren.